oleh sekantong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Saiful Haja Abah Haji Asis Kelaban Umi, mudah-mudahan selalu seker fitini fid dunya wal akhirah. Langkong-langkong deka Abah Haji Nayaki grup, mudah-mudahan beliau penikah tetap setia panutan dek sejenah masyarakat. Amin, amin. Mempelai si berbahagia, cukan kebahagiaan dinikmati duniamu dan akhiratmu. Amin. Luar binasa. Toreyator nak nyanyi. Bye.
siapa ge kade. Ning ngegeren Kak Tuan. Eket. Eket. Seket Pak Eket 200. Soalnya pojia mantur pada lanceng leher. Boh lanceng umur. Banyak yang lanceng umur setiap lanceng leher tak ada. Main kecempok Kak Tuan. Aduh apa mentar kasa. Osom kecempok mungkin. Osom apa? Telgetel. Oh osom telgetel itu umur kau orang. Ketintar kebengkok langsung ke dintuan bon. Gor engkau repa gele nyari heda. Rapa? Penting nih. Kemarin saya dari Jakarta. Iya, wah matawa. Leh, mbak entar ke Jakarta ya ya corgo selan selebor. Lira, terima nih kok plastik ya. Orang nggak mbak entar ke Jakarta kok genteng nggak dia tak tahu napa ke Jakarta. Siapa genteng? Umpama, jadi coba nanti nah. Ganteng mun lekas mati coba mun serah. Iya nggak coba, mangkan syukur mele coba salah coba nyurungan. Kena apa non kena? Begini lo sobat. Oh asmaun, asmaun gigit. Lo kang, saya ini bawa kabar gembira. Mun kang kok abah saya Indonesia puna Asia. Lo ini punya kerja apa kagak? Abahas. Lo dari Jakarta kemarin. Enggak kemarin, kemarin dari Jakarta kemarin. Gimana? Kemarin dari Jakarta. Bahasa Indonesia pun Asia. Kau beri re dari Jakarta. Itu tahu kau numpak apa nih ke Jakarta lo kira tahu. Numpak apa? Mangko iya kia telarik nangkok ke Bandung. Iya. Apa? Ada deh jam lalu. Pesawat goblok. Kok numpak pesawat kia? Numpak pesawat apa? Sanyo. Jurakur. Pesawat Sanyo, radio, pokok-pok. Bah. Pesawat terbang setidak-tidaknya Garuda, Merpati, Buruk. Buruk? Buruk? Enggak apa Buruk, rekom apa? Nih, 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 kuning, ruang. Aro bani, Buruk. Oh, Burik. Burik. Sira. Saya ke Jakarta, wah alhamdulillah sambutan orang sana itu. Tapi saraan nengkok pada waktu itu saya ikut Adam Air. Oh, saya ngucak geger deh, yoro hedo. Enggak haram, enggak ulah. Ya, aja hedo, aja ya gigin korang je. Enggak ulahi. Enggak noro Adam Air, noro rombongan. Kalau memang syukur itu ke Jakarta, saya ingin tahu pengalamannya. Begitu landing. Benelending apa? Ngaber. Nyabe nyabe. Begitu landing, begitu ayah. Lu landing, nyaba. Nyaba colon je. Anu turun ruah turun. Begitu Anda keluar dari pesawat, bagaimana sambutan masyarakat Jakarta? Noro rombongan dari kereta nengko Kang Haji Umairama, Kang Mansur. Magelok teko re. Bukan mana gelap tak lebur mata nilang. Hede ke Jakarta nerok teretan nak. Iya. Siapa? Kang Haji Umairama man, Paman Mansur. Terus di LV Sukaisi. Gila. Hede mau ngucak kakang. Kakang ngertiin emas. Emas? Teretan tepak di Umairama. Lain tepak, lain embu orang jauh. Tapi ngaku teretan teko re. Tapi kan di sini ndak berarti ada. Anda di pesawat berkumpul dengan bintang-bintang. Itulah kehebatan seorang syukur. Masya Allah. Bagaimana perbandingannya prediksinya orang tentang bintang-bintang yang keluar dari pesawat? Apa sih artinya kalau bintang ketemu bintang akhirnya petoan petong goreng akhirnya bintang tujuh. Bintang tujuh jere obet ngilo cetak. Ya kan kepeto Mansur Elvi Rita Sugiyarto Ana Fitria Ica Trisnawati kan petoan tadi engkok di budi tadi bintang tujuh. Oh iya iya tadi Umairama bintang
Elvi bintang. Ice bintang. Rita Sugiarto bintang. Terakhir tepak ke Abah. Pada saya, Mbah. Waduh, mejanya aman. Aduh, kelangkong, Mbah. Digan aja ntar kesyukuran, Mbah. Cukup pulis awas yang berkelip. Abah cik pantas sama kelambian ke entah, Mbah. Ngerayu nih, ye. Umi saya, Mbah. Aduh. Dira, mah atanya sain Umi. Aduh, ini duaan, Mbah. Masih tau koto apa kayak begini? Apa itu buat tolak kunjur aja mulai lelah? Lah dari mah. Iya jelas engkau dari Roma lah kar ngangkatnya nade iya. Pasti saya disuruh gak boleh pulang. Iya suruh nang bisa biar apa? Paling lagi kalau pilak kuku. Jo, mari atu karena yatim lah. Paling lagi beres. Beres mari ibu kita kita tangkepin. Paling lagi ada motor bi Umi. Ada motor aruan saya rosak telo anta yang kui. Bener mah. Kucing ngata anda bodoh jo. Mbak ncara tadi kayak lagi Dira, engkau ini sangguni hasil perkawinan silang ya. Kembali lagi ke topik yang pertama. Kita kembali ke laptop. Colokan. Kita kembali ke pembicaraan yang awal. Pada waktu itu di Jakarta sambutan orang masing-masing tidak sama. Pertama yang keluar siapa? Pertama keluar ke paman. Paman siapa? Mansur. Dira, paman header ya. Wala oleh pipin edan. Njak lambak oleh tangan buk geng burung. Oh iya. Anggap lah paman. Pokoklah paman lah. Kocan ini loh Mansur S. Dari rumah sambutna. Ada dek tanda tangan. Dek ring laring Jakarta tak asing lagi. Orang kampa berak ring kampa. Tak. Ini kampa juga nih ketepak. Oh iya. Setelah Mansur siapa? Elvi Sukaisi. Inilah dia si Ratu Dangdut Elvi Sukaisi. Ada sekali. Tidak pernah karena dateng nyambut Elvi bah, tepuk tangan bi TV. Melas. Setelah Elvi yang keluar? Saiful Jamil. Hah? Saiful Jamil. Oh Saiful Jamilnya di mana Mbak Endro man? Saiful nak ya tang bengkok edin. Dira, mata kere tongkenge seki sekaki kangko. Mari deh, inilah Saiful Jamil di rumah sambutan penonton. Situ nggak ada. Waduh. Begitu terakhir yang dipanggil, inilah dia, Sokor Junaidi. Maka bekto jeria jelangko keluar toh. Di rumah ke? Saya tepuk tangan benigun oreng toh. Termasuk kapan layuk-layuk ya. Hebat, inilah sosok figur yang dari Jawa Timur yang sukses di Jakarta. Maka sesuai dengan hadis. Udah nama? Undur makola wala tandur mangkola. Artena? Jangan kamu lihat sosok syukur karena syukur itu keset di bawah telapak kaki semua orang. Tapi lihat apa yang bicara dari mulut syukur. Waduh, artena cek jeling ropa na syukur. Cek jeling potong na syukur. Eding aki saya keluar dari colon syukur. Iya bau. Mare dok ya begitu. Anda keluar tepuk tangan rani. Hidup hebat karena syukur itu ganteng. Ya benih kiamat bekto jadi Jakarta. Tepuk tangan karena syukur itu lucu. Benih tak tahu kangkok di Jakarta. Tepuk tangan karena syukur itu bodinya langsing. Ojo, bek coba tang bodi. Ada apa? Begitu engkau yorak keluar saking dari gregeda ating kok deg-degan tak kuat. Tepuk tangan rame, mata tepuk tangan toh. Para apa? Engkau kegerian toh. Kapan lo dok bobo nungep engkau toh? Engkau segeger tak kamu nyidak iya. Tidak iya ruah. Tapi orang tepuk tangan meniking bolan hebat. Nungkeling kok toh dari atas. Jok mulai gini bi embu tak tahu menumpak pesawat sanyo jadi ya. Mata norok beding hede kek. Nungep menengkok lain. Saya itu di Jakarta biasa-biasa saja. Memang dari rumah tujuan saya itu ke Jakarta ingin mengadu nasib bersama pemain sinetron yang lain. Engkau main kia bi sinetron ya pun atau? Sinetron? Bi sinetron siapa? Sinetron. Orang tak tahu boleh itu. Gendeng rek. Jadi terus kalian tak tahu, goblok. Ya, saya kikir tak kayak nggak kikir ke anak anwa.
mancelak. Saya itu malah sekarang dapat tawaran sinetron baru. Apa? Yang mengangkat kisah cerita rakyat. Bu, engkau Resetiayo bakal tampil neng sinetron yang baru judulnya Sarip Tambak Yoso. Sarip Tambak Yoso. Jere legenda. Oh iya, perlu diangkat. Legenda Jawa Timur. Iya. Pemain narik orang situng. Nungkok tadi apa sih pantas? Aduh, hede, nggak sih masuk lagi. Sebab yang dibutuhkan itu peranan yang paling penting. Tedimbun Sarip. Atau penting Mbun Sarip? Berapa? Sepenting buah jurna kek. Iya. Body bagus. Coba Mbun, omong Mbun Sarip, gak remah. Loh ya kene, jareng bini kur. Gak remah. Yalah Sarip. Tapai-tapai. Doloan. Aduh. Abad abid edena lo mulai ke rumah pada di medere. Apoy. Ini kobongan ya. Sebelum anda itu saya bawa ke Jakarta latihan. Mundeki mantep beko latihan. Hede langsung saya boyong. Siap. Ketimbun Sarip. Teh lu. Aduh Rep. Carpet ya Rep. Apaan carpet jagoy? Bini kayak asamperan Bun Sarip. Ini ngaku isamper. Bun Sarip. Iyut. Apa ya? Nih lah. Di ramata kriber berde iya ke. Oh lari ya songot tak elap mata kerkelap pada songot tak. Ari apa? Ben hede kan obun pande di mana ada Mbun Sarip obun pande. Rambut. Ra obu. Rambut merupakan mahkota seorang perempuan. Pakai. Kolor ijo. Hai adik mas kalau jengking are mak loko ndak mawak entau Arya tebeli kur tebeli are sampean gue kada are nang budi sampean gue kada lho de iya iya are sampean gue sare ambung gue sampean kada dari colok ngono iki Sare peki kiri. Ayo. Kok mana samperan palingnya nggak ice? Sampere pada luar deh lemah. Sare gelu betek semapan sabe luar. Lemon saya coba ngari ya. Dirare kebaya tampar ya. Nale nembun lo ya. Sering mbak nekuk salah tajek kalau. Pojok pada pojok teguk. Teret kalau seratak. Alhamdulillahirabbil alamin wassal. Etreman ini no poin mayit. Aduh, ayo pakai. Oh, embah boyong. Arya gilu pakai. Caran asamperan, koncon tempel lagi ke tongkeng. Srit, langsung Alexer. Lah, ceking. Buton asamperan mak oleh beda tongkeng, ngale ceking ae disa. Lah. Hadirin sekalian, berikut ini kita saksikan penampilan dari Ibu Sarip. Ini dia. Di tang tanang kemah tau. Di mata kering bayi tabung hede. Aremu tak usah tanang tar ing Mbun Sarip cakolnya. Mbak Boyong. Ayo sampai rangkui. Sapa aja ceking Ibu Di. Tarana samperan deh iya. Oh, ini narik itu. Ya. Ah. Patah. Nah, hebat. Ku cek ring pinter. Oh, bu nang kui. Asyik. Aduh. Da iya panjang ring bini, da iya serba halus. Ada obu ngalto. Aduh, dipakai. Yo. Aduh. Mak beda Arnal lah toh. Aji ya kabar telepon ni siapa jadi ya? Lai tak cek ya tak lah. Itu, masya Allah ngak, masya Allah tu. Sasor beja.
Cek nak dingin. Sini ko cek. Mun saya sorb aja nih. Sare. Apa? Mata cetok. Masya Allah kur. Mungkin peradat ngoda dan dina ban peraban dina cak cicir bi heda cak. Cak cicir mun bi riak. Mas. Hmm. Ataraki kejeding. Arapa? Musi. Cak de muda jual larang. Karena rembun sarip eglum. Abu eglum. Nah, mana temu cak anu kita itu. Aduh. Tau. Arnal nyocok deh nato. Ini bade deh cecek Arnal deh. Lele gelung lagi bi. Tau usah gelung. Leburan bi urai. Ya iya ya acara mak gelung. Hari apa? Oh, duaan. Sabuk ke atas. Nah, acalan. Cek persis so, enggak gerandong. Sekarang latihannya babak kedua. Mbok Andre ada teh sarip karena abit lo. Mbok mangakak. Ada mangkok. Nang disangko nyarak yo. Inilah yang memeranankan Ibu Sarip Elisa. Hadirin penggemar sinetron di televisi. Colok kampek. Hadirin penggemar sinetron di televisi. Kali ini sengaja saya angkat sinetron cerita rakyat yang berjudul Sarip Tambak Yoso. Kali ini perlu Anda ketahui para pemain Sarip Tambak Yoso saya sendiri, sedangkan Ibu Sarip diperankan oleh Nyonya. Duh, kabeh Nyonya siapa? Nyonya Misti keluar. Pun laon. Tak kayak ke kabel. Aduh. Duh, mak cek lemes saja sopan nah. Sekarang adegan pertama. Hedere rem ngarep anak karena abit anak lo mulai. Di anak setung. Nyamana warta. Ira heda tak tahu kencur-kencurin ya. Siapa nyaman? Dia anak setong sarip nyamana kanan genteng orang ngejaguan. Genteng tau lo sendiri. Heda ni pampah ngucangkuk genteng pas tapur gilap je. Ini ngabos lah belenok si ngucak genteng. Kok nyari lain, nyari lain kok. Ya lah ya. Ayo. Di anak setong nyamana sarip. Tak tahu boleh. Apa ini melolo? Apa? Sarip. Pambuang. Iya lanjut yalah. Di anak setong nyamana sarip. Belenger. Ngecahan telur. Jaga belum ngecahan telur dah. Kepala gantang. Iya, daguan. Tukang caruk. Gana sarip. Caruk kan. Tak tahu menang. Kau. Cetai boloi. Duh, andi anak sarip. 40 kali lah ke caruk. Di anak sarip. Benyan 40. Mak bodoh bu tak keringat kampuan dia. Ayo, kau bener. Di anak cetungnya mana sarip? Aduh. Hidup mah. Ayo terus. Empagal gemas kalian bongok-bongok. Macit ngecit. Engkau beda nabeng. Botai kamu.
di anak setongnya mana Sarip? Sarip! Bu Sarip hidup teng kuring tua bu ya ya nak engkok sangang tahun sangang tahun calon oh, sangang bulan 10 hari sangang bulan 10 hari nak ibu aja pakatau nyepatnya tuh ya cok nangis bu ya apa dia bu kakikuk matang tisuk lah orang nangis jenjene dai ibu Sarip duh lah bu cok nangis ada bu ya senang tahu apa lah karena jatuhsa kah ada bu ya sepura aku bu ada lecak lah cok pasti korman Sarip duh bu aja keen macan tedung nak bu enggak setia susah aja bu Sarip cekoy nak macan tedung cong tuh bisa omong kiran bu hari amunya kan ayo kuah Sarip bu berapa ben makru buru nak karena edah tang orang tua kari situng bu ya sengko umpama apa Sarip apa bu mata nak mata oh, iya. Maaf bu maaf bu ya mare-mare maaf nak ulangi duka yakki yang pegerbok kebicang genemek yang ngawan bu siapa seikaran pegang kok bu muntak keng hede bu ya kok setia kebadan sosa bu muntak arbabi embu arbabi siapa kok bu Sarip iya bu alah bu alah jangan nangis bu alah buat buta nak enggak bu jangan nangis bu tak nangis saja sokoe pedit nak Sarip engkok setia butuh hede bu iya nak engkok karena banyak musuh sementara engkok erep bu lajak buru udah mampu ngabuka sampir nyono ke kena ngenala nak kira orang suruh beri boleh ke dalam tabu ya ngetek lala nak engkok ngetek kah iya. Mun bedah kampung gedangan cek kebele cek engkok berdiri nak bu iya ya saya enggak ya bu mun hede melanggar di tang ngocak ngetek di engkok bu ya ngiting bu papa nak nampes setia kampung gedangan dek setia kampung gedangan siapa dua ini bajar nawan tuh pancen pun dek enton di anak menanak bener banyak moson ya mainan sapi tak pakan nih bener korbin Sarip bener pak ini bilang ngapin bun bun mau ngucap apa patek jere nih bilang ngucap patek bun Sarip napa bun Duarto bah napa pak kampung napa pak kampung adalah berapa tahun nak majar pacik? Bunda mak majar aja nurut putra buana kaku injo. Be, are cerita teko. Beri pada orang lok majar pacik banyak petah cari calon. Lem boleh kakak stol. Bila malah ker orang cari calon ni lemak kakak stol. Mencarip. Iya Mbun Barto wah mungkin Pak Kampung mungkin Pak Kampung di samping hedere lo pernah majer pajak budun hedere kurang ajar mungkin okay. Apa mungkin enten seporan Pak Kampung kuruan jadi Mas Sarip muda. Sarip berada di mana tak mulai sekali Kampung eh mentira anu hedere di kampung lah ya kok tak ada ngapa tak boleh
Mbun Sarip. Niki kampungnya. Hede cek licik, jangan berbohong. Punten kula bani bohong sabreng. Jolohon. Edi Mas Sarip. Sobung kampungnya. Mbun Sarip. Cuk sempit ada di ini rana tak mata cong. Pajak ngerjat buat. Tak oleh laben kore pak kampung. Loleh. Mbun Sarip. Oke kampungnya. Bada di Mas Sarip. Sobung tak beleman sekali kampungnya. Ping, cek sampai ada tek mira natang mata ping ya. Pola sakya mata. Doloan belis. Oh. Pola tak jeling mon lama ar mon lama mira tang buang hari ya. Hahaha. Cawuri marin. Di otang jadi. Edi Mas Sarip. Sobung tak neng beleman kampungnya. Bada apa tado? Oh. Mon kira no pak entah di kampung. Oh. Sobung kampungnya. Bada di mah. Haram tak preman. Ada ongkuk mah kurang ajar. Aduh kampung aja boran. Jalan lo pun bulu carim jangan aja kampung. Sebenarnya rakyat tak kosongkan kang kuping. Mungkin mah tak songkan aja mbian lambak mari gila. Edi Mas Arif. Sobung kanja kampungnya. Bada apa tada? Jalak manjelai kemiknya. Tak boleh kami bulan ten sobung ngungku kampung ada ngungku haram mulai masak pia sumpah ya buat jadi anu kok jadi Sarip kok jadi apa ya larala ngajim Bung Sarip lah. Ya hamburalah. Pembalasan lebih kejam. Suang-sang terdekit. Ayo santai lah, santai. Ayo. Sakalian boy, pleng dek yuk. Bulu napa dia? Ini masa apa? Ebon edin napa? Ajarin bong. Ini masa apa dia? Dina kenang are mulai boleh semak gendeng. Lagi mulai cetak gendeng. Tuh aduh bentuk. Lakun bakal bina bicaraan bentuknya. Oh iya Sarip. Sarip. Hede lo la abin nak lo mau nak bade di mah hede nak. Sarip. Muso hede lo engak de embu na ya. Bu. Sarip. Engko di anak hede ning si pong. Mun pas hede lo mau ya para apa dan si bengko. Sarip. Duh. Apa? Boleh nak ripring satpam de ya. Lah datang. Engko temu. Ya desa. Hei, teti siapa pertama? Sarip. Mau teti Sarip, depak kada nembuk langsung nyongkem. Ya. Ayo, tuh Sarip, beda mak lo teng dateng nak. Duh nak Sarip. Aduh nak Sarip. Duh seneng rasanya tang ate, tang anak dateng. Duh re. Rasakan ancur sakdut kadutnya. Mangike. Ucari kok gak bertakasa. Aduh nak Sarip. Aduh nak. Apa ya nak? Siapa yang abang kok? Apa ini aja susah gelu. Susah kok bu. Di otang berapa nak? Sendiri tangkap bang Arian siapa? Susah apa ke bu? Hidung tak nyesot hidung bu. Mata malah jebat nyamuk mun banyak rengi nak. Ngakan tak nyaman ngakan bu. Mencari nasi yang tak ada. Boleh cek tua matan bu. Bapak ada
Jatolak gelu tanya aku. Gara-gara kampung gedangan si kurang ajar doi. Gara-gara kampung gedangan si kurang ajar. Gara-gara kampung gedangan si kurang ajar. Bu, mun putusna tak saberempah, Bu. Leng kantang cetak nyono ibaban ban bau tapai, Bu. Terus ini sih ada erem mana? Erep kok, Bu. Untuk sementara hidejak makam maya nak sarip ya. Ngetek heda ba ibaban lencak rona ya. Jadi mak abai lah sepenting takser. Iya nak. Iya nak. Duh. Ya lo nyala lagi Pak Kampung jak lakar tang anak meleng. Pak Kampung nyengir colok saya Pak aduk misem takkan liir dicekel nyengir colok Kampung Gedangan beden apa Pak Kampung katanya si patik keletak tertentaran parlo ke gula pacet tak nyetor dak kaundren gara-gara si patik buduk mbak. Buat tahu kah batik? Buntan Pak Kampung. Mak buat njeri ya. Maki tole. Beden apa ki? Dek ya budun. Buat numbun. Napa pan? Bilang Pak Kabin bibat. Jambun. Dek Mas Sarip. Sarip. Ya. Mati lambok pun. Lambok pun mati ku lagi tado. Sarip mati pun lambok. Muka tanya siapa ni? Apa tanya siapa? Engkau Kampung Gedangan. Ya, lecek. Jola sare mate lampo Kampung Gedangan setegi bodoh. Bapak bodoh iya Kampung Gedangan. Iya. Ban ban pleng sakanian katamu dewe enjo. Oh, tete sampean penting ka Sarip. Dan Mas Sarip makin-makin nantos nang katok iki. Ya. Pleng tak mule lah. Ambu ala wak lah. Cetak duaan bela. Teleng dukane matane petotok teleng elok ngata do lagen sarep ya bener Pak Kampung nak eh Pak Kampung jek kereng ana Mbok Sarep eh gelajateng medeteng riyan lecak noro angurun. Siapa sih ya? Tanya lagi. Mananya? Mananya Ki Ginje. Siapa namanya dan di mana rumahnya? Jawa. Oh, nek sampean Jawa, sami maki kula Jawa Yogyo deh. Jawa Yogyo Ki Ginje. Coba Ki Yarua. Namini Sinten. Sinten ini kan jangan ketombar tuh. Oh ntar kapal apaan kok sapir ya niki ngoten kok sapi dari makmen ya Pak Afin coba alas nuan sewu jeng badai tindak pundi jeng menawi badai teng peken jeng jeng tak anjeng ayo nuan sewu mbak eh aduh cek mapan mulai tak kerja. Kepes cong. Wanita kalau marah itu adalah menandakan bahwa menandakan kasih sayang sudah mereka. Waduh. Si. Nah, laben. Eko ah, yang kok. Dek Mahmud. Mak Mahmud sih. Siapa nyaman? Ya biasanya kalau cewek endang ke, tuti ke. Mbak Tutuk. Beni Mbak Tuti. Anu lo nyempit kur. Lo apa tak? Tak ada nyur. Nanya
Oh iya, kor iya. 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 Kon selek. Apa deh ini jadi apa? Ya jaga kagenjeran, menendek kang koyak melakin gelam. Orya, katanya gelu. Porno ria. Menendek kang koyak melakin selok. Mau dibeliin cincin. Gua yang ngomong. Pak, mau enggak toh? Soko entah dok mere. Macam apa itu? Sangku sangku rebisu ya bisa dok? Hah? Patek re. Malah sangku kau rebisu ya? Museng. Kau ngat. Banget dak dak. Tadi nongol ada ke? Sangku ning kok bisu. Kurang ajar. Iya. Banget gelo jadi yang. Campur laut padan dan badan ya. Dan badan dong ping dok. Kang. Bangal ada kangko. Bangal. Bangal. Iya, ayo bangal. Ayo wantar. Bangal panjang kangko ya. Ayo ntar ke pasar wampung dok ureng. Akikit lah ngalak sapayan lah. Dila akikit mantara ke pasar makin akikit dina duar apa? Mun akikit disa kan taduk si ngalang tuk ngituk tibi lah. Anu bangal bantar kok? Ada rumah ada bingko? Tokon! Ada rumah? Ayo bangal. Atau kerah? Ayo lah. Ayo. Anu ayo. Ayo. Di rumah? Cek dok sodok kan toh. Mun bangal. Ayo, ayo. Toh, area rajon padu bingko ai, apri jadi nginep tang di re. Ayo, bangal yo. Ayo, ayo, ayo. Ayo bangal. Di rumah. Apa orang ada rumah? Mata kernit teng si ajeling. Bocah, ayo bangal, deh yo. Jadi nak naengak bodoh. Iya, engak bodoh cintul dah ruat. Bodoh munyin, ekwa munyin. Kecapak. Maaf dek, teman saya memang agak gini. Oh gitu ya mas. Iya, jadi dipermaklum. Apa jadi? Bawa nego belon di pangkat. Gini memang dek. Oh ya udah kalau gitu saya tuh memaklumi. Lah, iya memang dek. Saya dulu ikut terjun. Terjun dengan ketinggian 140 kaki. Akhirnya gini. Geger nirbak. Oh, jadi gara-gara terjun atas itu. Apa bukan terjun? Apa dia? Iya, dah iya lah. Iya, saya begini. Ya ampun, kasihan. Apaan kasihan? Ya kasihan. Enggak usah disanjung. Yang penting terjun tinggi nirbak geger begini. Apa dia ini? Iya. Haram tak gila, wallahi. Porkelap tak gila. Terus, mas, gimana? Tidak ada ganggu. Mas? Begini, sayang. Bagaimana? Percintaan kita ini desa. Kok percintaan, sih? Ganggu. Percintaan saya akan disaksikan oleh monyet ini. Tuh. Kok percintaan, sih? Sudahlah. Aku tanya, mas itu ya, sekarang udah berapa tahun, udah berapa bulan, udah gila? Kok mau nolai lain, itu. Cek kasta ya. Aduh, dak tak kastaan. Baik, hadirin. Kali ini saya panggilkan bintang dari biarkan, Jawa Timur. Biarkan. Inilah dia yang mempunyai suara emas. Oh, paling oleh Rizky. Paling share. Baik, hadirin, mungkin Anda penasaran siapa dia gerangan. Aduh, mak bintang. Kita sambut seorang bintang tamu kenamaan yang berasal dari Jawa Timur. Ini dia, Pak Lengser. Siapa doh? Pak Lengser. Bila paling enjak, paling kancil jadi kedua. Ini dia, Pak Lilin Karlina untuk Anda. Ada kancil. Pakai taruhan lah. Lilin Herliana. Monggo Pak Lilin. Dan buat ngi bulu Lilin Herlina Karliana. Jiria kalah heda. Tak apa.
Monggo Mbak Lilin. Hadirin, saya gagal. Saya akan kembali kepada laptop. Maaf Mbak Lilin, boleh kenalan? Boleh. Nama saya Bu Arto. Iya. Yang itu wedus. Tenang ya, ada koboi. Kalau ada artis wawancara, lu pegang mic. Sebentar deh ya, saya mau wawancara sebentar. Mbak Lilin, iya? Kalau boleh tahu Mbak Lilin ini sering diundang ke luar kota? Sering banget. Aduh, sering diundang ke luar Jawa? Sering sekali. Sering diundang ke akhirat? Mati jadi ya. Engkau tanya apa, tak beri tanya. Yang lain. Mbak ini bakso ya? Tangannya jangan ikut-ikut megang ya. Agak jauh aja dikit sana. Agak jauh. Iya. Anu habis bau kan? Soalnya. Iya, habis bau rebies lagi ya. ada tahu saja. Kok begini. Ya. Mbak Lilin ini dulu namanya Samut ya? Kok Samut? Itu namanya pelecehan, lu dituntut lu. Maaf Mbak Lilin. Ngawur aja. Mbak Lilin ini kan jemar lilin itu. Itu akhirnya kok tahu aja. Lilin ini. Kok tahu saja? Bopo maaf. Ini lebunya Bu. Mbak Lilin. Iya, Mas. Boleh saya tahu? Kur-kurnya di ngagi. Kenapa sih Mbak Lilin kok suaranya merdu banget? Mungkin dari sananya kali ya. Ini satu keistimewaan dulu ini sering jamu. Oh, jamu apa? Kadal. Kadal. Mbak Lilin. Iya, Mas. Kalau kali ini Mbak Lilin disuruh nyanyi bisa enggak? Ya pasti bisa lah. Mbak Lilin kalau nyanyi duet. Duet bersama. Sedek. Saiki wis tak tukokne wujud kutang saisine. Oh, apa wujud kutang? Bodho remah. Oh, saiki wis tak olehno wujud kutang sak baute. Kelero sedek iya ya. Refrennya kalau tak apa kurang larang? Ya iku namanya pentel. Klakson apa kurang larang pancen jebolane kue ilang ndak kati ilang ya apa wong loro padha edane padha gilane duh iki rambutmu. Mbak Lilin kira-kira kali ini kalau nyanyi bawa lagu apa deh? Kayaknya lagu apa enaknya? Nah ini anak-anak minta tali kolor. Apa ndak enak kalau tali kutang itu terlalu dekat pada sasaran? Bagaimana kalau tali rumput Jepang saja? Mbak Lilin kok guyu? Aku mborah nih Mbak Lilin iki. Aku ndak enak dhewe mborah aku iki. Sesuk ndak kene ini sudah enak aku. Baik Mbak Lilin, suatu kebanggaan bagi saya kali ini mendengarkan langsung suara Mbak Lilin. Iya. Jangan lupa judulnya Tali Kutang Sak Yodoyote. Iya, nuwun sewu 500 second nggih Mbak nggih. Tangannya jangan pegang-pegang. Oh, boten napa-napa. Rabies cek nular kok. Nggih. Nuwun sewu 500 second, Mbak. Nggih. Anu kelahiran iki dinune napa Mbak Lilin? Hah? Rebo Klewon menawi nggih. Rebu bagi. Apa kalau kau nebu tak ketunduk? Sedih hatiku sangat sedih.
hatiku sangat sedih. Oh, memikir nasib diri yang tak punya lagi seorang kekasih. Sedih, hatiku sangat sedih. Kosong saja, ternyata suaranya bukan main merdunya. Terima kasih untuk Mbak Lilin atas kesudiannya menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Sedih. Makasih ya. Enggak, kebetulan enggak. Terima kasih. Waduh, tak kasih hadiah.
Itulah bintang tamu yang dibarengin oleh binatang tamu. Dan maaf, itu barusan istri saya. Pelecehan itu. Ya cak marena kabina. Sekarang begini aja, kita lanjutkan karena hiburan ini sampai pagi. Ceritanya bagus. Yang jelas tetap akan dimainkan oleh aktor dan artis dari Putra Buwana.